Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya mau buat cemilan dari nasi sisa kemarin. Cara membuatnya sangat mudah. Sebelum kita mulai membuatnya, silahkan di-subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Siapkan blender, masukkan 75 gram nasi putih. 200 ml susu cair, masukkan 1/2 bagian. Blender hingga nasi halus. Matikan blender. Masukkan 75 gram tepung beras, 75 gram tepung terigu, 85 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh ragi instan. Masukkan sisa susu cair. Blender kembali hingga semua bahan tercampur rata. Matikan blender. Kemudian tutup dan diamkan selama 1 jam. 1 jam kemudian, buka tutupnya dan aduk rata. Kemudian, bagi adonan menjadi 2 bagian. Tambahkan pewarna makanan 1 bagian. Aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan cetakan twister mini yang sudah dioles minyak. Tuang adonan ke cetakan sampai selesai. Sekarang saatnya dikukus. Didihkan air kukusan. Kukus selama 10 sampai 15 menit menggunakan api sedang. Menit kemudian, buka tutup lalu angkat. Tunggu sampai uap panas berkurang. Kemudian keluarkan dari cetakan. Setelah uap panas berkurang, keluarkan dari cetakan. Hasilnya seperti ini, cantik sekali. Nah, ini dia. Kue apam nasi sudah jadi. Satu resep menghasilkan 24 pieces. Cocok untuk ide jualan. Sekarang, kita akan coba. Ini sangat empuk elastis. Bentuknya juga sangat cantik.
Rasanya sangat enak, empuk, manisnya pas, cocok untuk teman minum teh. Kalian wajib coba resepnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.